selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada pengunjung, kepada teman-teman panitia untuk keberlangsungan acara ini. Mudah-mudahan ke depan Koki Bali semakin diminati, khususnya untuk orang lokal Bali sendiri, dengan harapan bahwa ikan ini memiliki karakteristik yang sangat luar biasa. Selain memang ekornya yang panjang, juga memiliki nilai lebih, yaitu perawatan yang cukup mudah daripada koki jenis lainnya. Untuk di Bali sih masih minim ya penghobi dari rasio jumlah penduduk sama penghobi itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan baik kelompok ini ataupun kelompok lain yang ada lebih gencar lagi untuk membuat event agar koki Bali terus keangkat derajatnya. Mudah-mudahan bisa setara dengan anjing Gintamani, terus juga ikan mola-mola yang telah diakui dunia, begitupun juga dengan Jalabani. Astungkara, selamat siang. Semoga koki Bali kedepannya semakin ya jaya. Nah, seperti itu, biar bisa ini anggap sebagai maskot Bali, endemik Bali lah, bisa dianggap seperti itu karena mungkin keberadaan koki Bali ada di Bali aja untuk saat ini. Ye, siam. Okay. Halo, saya Lanang di sini mewakili tanaman terakota. Kami dari House Bali House Garden Community. Di sini kami mendapatkan ilmu pengalaman yang luar biasa. Harapan kami di kemudian hari akan ada acara yang seperti ini lagi dan kami diundang kembali. Terima kasih sebesar-besar. Harapan saya sebagai pengunjung di sini aktivitas bagus sekali. Saya berharap event-event seperti ini nih lebih sering dilakukan. Ini bagus sekali sebenarnya. Harapan kita mungkin ya sama dengan harapan-harapan teman-teman semua bahwa semoga bisa sama berkelanjutan. Kemudian koki Bali sendiri bisa semakin populer tentunya. Karena hanya dengan populer ikan ini bisa lestari. Jadi satu arah dia. Jadi kalau kita mau lestari harus populer. Jadi bagaimana cara kita populer, ya harus segala hal yang sesuai yang membuat populer itu apa? Nah, itu salah satunya ya event-event seperti ini. Demikian. Halo, kenalin aku Yusana Devi. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Dewata, komunitas Dewata untuk pelestari ikan mas koki Bali. Banyak banget info yang tadi aku bisa dapetin. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran cara melihara ikan mas koki Bali khususnya, bisa langsung kepoin aja di Dewata Pelestari Koki Bali, di YouTube juga bisa atau di Facebook juga boleh, atau bisa mampir ke Dharma Negara Alaya nanti buat lihat-lihat pameran kita di sini. Jadi tetap lestarikan budaya Bali, khususnya ikan koki Bali. Terima kasih.